Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bawang merah yang ternyata bisa membuat pertumbuhan akar lebih cepat dan memunculkan tunas baru yang lebih cepat. Sebetulnya apa aja yang terkandung dalam bawang merah ini? Nah, di sini saya punya aglonema lipstick yang sudah di-stek ya, dan juga Miana. Semua saya stek batang nih, teman-teman. Ada pucuk merah dan juga ada bonggol dari aglonema lipstick. Nah, sebetulnya zat apa sih yang terkandung dalam bawang merah ini sehingga dapat membantu tanaman untuk mempercepat pertumbuhan akar dan tunas baru? Dan bagaimana sih cara yang tepat dalam penggunaan bawang merah ini? Teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 2 siung bawang merah untuk 1 liter air. Dan seperti teman-teman ketahui bahwa bawang merah ini sudah tidak asing lagi di dapur ya, sebagai bumbu masakan. Dan vitamin B1 yang terkandung dalam bawang merah ini dapat membantu untuk mempercepat pertumbuhan atau merangsang akar dan tunas baru. Nah, caranya kita potong bawang merah seperti ini. Sebetulnya ada berbagai cara ya. Yang pertama nih, saya kasih tahu cara yang pertama. Kita potong dulu ya bawang merahnya. Nah, seperti ini, lalu kita oleskan pada stek batang atau pada tanaman yang sudah kita potong. Kalau teman-teman mau melakukannya dengan cara seperti ini, dengan mengoleskan bawang merah pada batangnya, kita lakukannya secara perlahan ya, secara halus saja. Karena kalau terlalu kencang, itu akan melukai bagian permukaan pada batang. Jadi kita mengolesnya secara perlahan aja ya, teman-teman ya. Oke, dan cara yang kedua nih, yaitu kita akan geprek dengan menggunakan ulekan ya. Kulitnya jangan dibuang, tidak usah dikupas. Kita pakai aja kulitnya dan kita potong dulu ya bawang merahnya, lalu kita geprek. Nah, seperti ini. Kalau menurut saya ini adalah yang lebih efektif ya, seperti ini, supaya sari-sari atau kandungan-kandungan yang ada dalam bawang merah ini keluar. Nah, digeprek seperti ini. Mau ditumbuk halus juga boleh ya, di blender juga boleh. Tapi untuk yang lebih simple, saya geprek aja, teman-teman. Dan kita masukkan ke dalam 1 liter air. Nah, kita diamkan selama 12 jam kurang lebih atau setengah hari ya, supaya keluar sari-sarinya dan bercampur dengan air. Jadi sebaiknya kita diamkan dulu selama kurang lebih 12 jam. Oke, dan ada cara lain, yaitu cara ketiga. Bisa juga kita iris bawang merahnya. Kita iris-iris ya. Nah, seperti ini. Setelah diiris, lalu kita masukkan juga ke dalam air ya. Boleh silakan teman-teman pilih yang mana caranya. Ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara dioles, lalu yang kedua dengan cara digeprek dan dimasukkan ke air, yang ketiga adalah dengan cara diiris-iris ya. Sama saja. Dan kalau sudah masuk ke dalam air seperti ini, kita diamkan selama 12 jam. Nah, kalau sudah kita diamkan selama 12 jam, kita masukkan stek batang tanaman hias tadi. Ini adalah aglonema lipstick ya. Saya udah potong dan menyisakan 2 akar. Mudah-mudahan nanti setelah dimasukkan ke dalam cairan bawang merah ini, akarnya lebih cepat tumbuh ya, akar barunya. Dan ada batang Miana juga. Ini mudah sekali tumbuh ya, Miana ini. Cukup dengan stek batang. Dan kita juga akan diamkan dulu di cairan bawang merah. Dan
ada bonggolan aglonema lipstick. Dan semuanya kita masukkan ke dalam air supaya meresap ke dalam akar dan stek batang tadi ya. Bawang merah sebagai ZPT ini atau zat pengatur tumbuh, ini sangat ampuh untuk mempercepat pertumbuhan akar dan tunas baru ya. Selain itu, bawang merah ini mudah didapat ya, sering kita gunakan sebagai bumbu dapur dan caranya juga simpel banget. Nah, ini adalah pucuk merah, stek batang juga kita masukkan ke dalam rendaman air. Oke, sudah masuk semuanya dan kita diamkan seperti saya bilang tadi, kurang lebih 1-2 jam ya. Kita diamkan dulu rendaman ini supaya meresap ke dalam akar dan stek batang tadi. Nah, sambil kita menunggu nih, kita siapkan dulu media tanamnya. Ini saya sudah menyiapkan media tanamnya. Komposisinya apa aja sih? Nah, silakan teman-teman cek di video saya sebelumnya komposisi atau media tanam yang saya gunakan untuk tanaman hias, sayuran, dan semua jenis tanaman pokoknya. Yang paling penting adalah media tanam yang poros ya teman-teman. Dan kita masukkan atau kita tancapkan si pucuk merah nih. Nah, pucuk merahnya cantik kalau sudah muncul warna merahnya nih. Dan kita tancapkan pada media tanam. Ini mudah sekali ya. Sebetulnya untuk mempercepat pertumbuhan, pucuk merah ini harus disungkup supaya cepat mengeluarkan akar. Lalu miana. Miana juga sangat mudah ya cara memperbanyaknya. Ada yang di media air dan juga di media tanah seperti ini dengan stek batang. Nah, langsung saja kita tancapkan dan kita tekan-tekan media tanamnya supaya kokoh batangnya, tidak goyang-goyang. Selanjutnya kita ke aglonema lipstick. Kita tanam juga di media tanah yang sudah kita siapkan. Ini hanya menyisakan 2 akar ya. Dan mudah-mudahan nih dengan ZPT alami yaitu dengan bawang merah itu lebih cepat tumbuh akarnya. Dan aglonema lipstick ini termasuk aglonema yang mudah sekali perawatannya ya, mudah sekali tumbuhnya. Aglonema yang tidak rewel dan tahan banting. Dan tadi saya memotong bonggolnya nih karena saya ingin mengembangbiakan atau memperbanyak aglonema lipstick dari bonggol. Jadi saya potong aja tadi bonggolnya dapat 2. Nah, kalau menanam bonggol usahakan munculkan ke permukaan ya. Jangan sampai dibenamkan semuanya seperti ini. Supaya nanti bonggolnya tidak cepat busuk. Oke, dan ini ada sisa rendaman air tadi, jangan kita buang ya teman-teman. Kita siramkan saja. Nah, pada media tanam yang sudah kita tanami, kita siramkan. Dan setelah kita siram, kita simpan di tempat yang teduh dulu ya, kurang lebih sekitar 1-2 minggu. Jangan kita simpan di tempat yang panas dan terkena air hujan secara langsung. Jadi kita simpan di bawah naungan atau di tempat teduh dulu ya. Dan nanti di next video saya akan review bagaimana perkembangannya, apakah akarnya lebih cepat tumbuh. Oke, nantikan video selanjutnya ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.